Pemirsa, Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN DPRD Jabar meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat menindak tegas penimbun tabung oksigen. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PAN mengingat tabung oksigen untuk pasien COVID-19 sempat langka. Terungkap dalam sidang paripurna DPRD Jawa Barat Senin sore, 26 Juli 2021, Ketua Fraksi PAN, Supono meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat memproduksi tabung oksigen secara masif untuk menghindari kembali terjadinya kelangkaan di masyarakat. Dirinya pun meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindak tegas penimbun tabung oksigen. Produksi dan penyaluran oksigen, jika terjadi penimbunan tabung oksigen di Jawa Barat, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib menindak tegas penimbun tabung oksigen. Selain itu, Supono pun menyatakan dukungannya terhadap penerapan PPKM darurat. Namun pihaknya menyayangkan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia dan membutuhkan penjelasan dari pemerintah. Pihaknya berharap posisi yang ditempati tenaga kerja asing bisa diserap oleh tenaga kerja Indonesia. Tak hanya itu, Supono pun mempertanyakan dana PEN sebanyak 1,8 triliun yang tidak terserap semua. Budi Hartati, Bandung TV.